atau bahasa kerennya arang cini. Kalau ada nasi lebih setelah makan malam, nah nasi itu bisa kita buat arang cini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu tentunya nasi, ya. Kemudian ham. Ham ini bisa ganti, kamu pakai ayam cincang boleh, pakai wors maling bisa, ya. Kemudian ada keju, kejunya yang melted dan juga keju yang biasa, yang cheddar. Gula, garam, pecin jamur, ya. Nah, untuk membungkusnya kita menggunakan terigu, telur, putih telur, dan tepung roti. Pertama-tama kita akan bumbuin dulu nasinya, ya. Garam, merica, gula, dan sedikit pecin jamur. Kita aduk. Beri setengah sendok teh cuka. Kita aduk. Kemudian masukkan ke dalam nasi. Aduk sampai rata. Campur semua bahan nasi, ham, keju, kejunya dua macam ya, keju, kita aduk ya sampai rata. Setelah nasi tercampur, sekarang kita buat bola-bola. Untuk ukurannya terserah, mau besar mau kecil bebas. Setelah bola-bola selesai dibentuk, kita masukkan ke dalam terigu, kita gulingkan. Nah, setelah digulingkan, kita masuk ke dalam putih telur. Dari putih telur, kita masuk ke tepung roti. Ya, sambil ditekan-tekan sedikit. Kalau kulitnya mau lebih tebal, dari sini kita masuk lagi ke putih telur. Lagi tepung roti, nanti hasilnya kulitnya akan lebih tebal, enak. Sekarang mari kita goreng. Kita goreng ya sampai kekuningan. Rice ball siap dinikmati.